Selamat ulang tahun. Halo, happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Saudara-saudara, poro-poro sobat dan guys. Ini anak saya nih. Nah, ini namanya Enci. Kalau yang ini namanya Kanita. Selamat ulang tahun yang kedua tahun untuk Kanita Tatiana Saliha. Semoga menjadi anak yang pintar, anak yang soleha, nurut kepada orang tua, jadi anak yang sukses kelak, diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang. Amin. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, panjang umur, sehat selalu, tumbuh dan cantik, pintar, dan berguna bagi bangsa dan negara. Nenek. Selamat ulang tahun buat Kanita Tatiana Saliha. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Selamat ulang tahun. Halo, happy birthday buat Kanita Tatiana Saliha. Semoga sehat terus, panjang umur, tercapai semua cita-citanya. Yang katanya mau jadi dokter ya? Ya, semoga ya tercapai jadi dokter yang baik hati, yang sukses, yang bahagia terus. Pokoknya doa terbaik ya buat kamu. Halo.
selamat ulang tahun untuk Adinda Konita Tatiana Soliha. Semoga menjadi anak yang soliha, yang berkah, yang manfaat hidup bagi agama, bangsa, dan negara. Jadi anak soleha ya, Adinda. Selamat ulang tahun Dede, semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga jadi anak soleha dan pinter. Selamat ulang tahun Dede. Dede Konita, selamat ulang tahun Dede. Semoga panjang umur dan tambah pinter dan tambah sukses. Hai Dede Konita, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Bahagia dunia akhirat. Jadi anak yang soleha, jadi anak yang pinter, anak yang membanggakan bagi ayah dan bunda. Selamat ulang tahun. 14 April 2019 menjadi hari yang sangat bahagia buat saya dan keluarga. Karena muncullah adik kecil yang lucu, cantik, dan soleha. Makanya namanya saya beri nama adalah Konita Tatiana Saliha. Nah, sekarang sudah 2 tahun nih. Semoga apa yang dicita-citakan Dedek Konita dan yang dicita-citakan orang tua untuk Dedek Konita menjadi terwujud ya, amin. Menjadi anak soleha, anak cantik, anak pintar, dan tercapai semua cita-citanya. Dedek Konita, mohon maaf jika selama ini ayah, bunda, kakak, dan juga Mas belum bisa memberikan yang terbaik buat Dede. Yang pasti kita semua sayang sama Dede.